Baik, rekanku dimanapun berada, khususnya bagi petani tembakau. Nah, saat ini saya akan mau mengirim tembakau ke gudang. Tentunya di sini langsung jalur pabrik ke pabrik yang ada di Blitar. Trip. Nah, ini sudah siap untuk berangkat. Dan di sini saya sekarang itu membawa sekitar 5 pickup. Iya. Ini kau mangkat. Sehingga nanti yuk kita lihat. Nah, alhamdulillah di sini sudah nyampe di gudang. Ini yang masuk masih 2 pickup dan itu yang sudah saya turunin. Dan totalnya ini ada sekitar 139 bal. Ini sudah siap disortir. Ini ada 139 bal. Dan nanti kita lihat untuk tentang harganya. Nah, kalau di sini ada beragam kode yang tercantum mulai dari A, G sampai T. Untuk A itu harga normal itu harga di 85, paling tertinggi 85 sampai dengan 78 untuk yang A. Sedangkan untuk yang G kualitas A mulai dari harga 78 sampai dengan harga 75 untuk yang G. Sedangkan untuk yang T ini harga 74 sampai dengan harga 68. Nah, ini salah satu tembakau yang tergolong bagus karena warnanya merata, kemudian aromanya juga bagus. Di sini harganya 83. Dan alhamdulillah sudah selesai penyortiran. Sekarang merupakan pengiriman menuju pabrik yang ada di Blitar itu. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan perlihatkan notanya. Dan ini merupakan tembakau dari Kota Tubai Timur. Jangan pelak pun bener. Bener lokasi ni bener apa lah? Kerangannya. Cukup kerangannya. Reh. Ada kira apa pabrik? Blitar. Menuju Blitar ini bosku.